DPP Pemilang Tanah Air Indonesia PT Nesia Kota Pekalongan menggelar syukuran atas suksesnya pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden Prabowo Gibran. Selain syukuran, acara ini digelar juga dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Syukuran DPP PT Nesia Pekalongan ini digelar di kantornya di Jalan Diponegoro, Kota Pekalongan. Masyarakat bebas makan dan minum gratis dalam syukuran suksesnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sambil menikmati makan gratis, masyarakat bisa sarasehan sembari mendengarkan tausiah dan juga ceramah. Acara ini juga sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda sekaligus ulang tahun Pentanesia. Dalam syukuran ini juga menampilkan penampilan seperti baca puisi, teaser, sampai dengan wayang golek. Ya, ini mengangkat tema UMKM kuliner khas Pekalongan. Ya, ke depan juga setiap sore sampai malam kita buat kuliner di depan kantor DPP Indonesia. Bagian dari mendukung pemerintah dan support terhadap UMKM. Eko menambahkan dengan adanya syukuran ini, Petarisia lebih dekat dengan masyarakat serta ke depan setelah Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran bekerja bisa membuat ekonomi warga meningkat. Hari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.